Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan suci Ramadan. Seringkali kita sebutkan juga dengan bulan Al-Qur'an. Maka tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang keutamaan kita membaca Al-Qur'an. Para pemirsa sekalian, kaum muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Fihi Al-Qur'an hudan lin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Kalau kita sudah berada di bulan suci Ramadan, berarti kita diingatkan oleh Allah untuk mulai memperbanyak membuka Al-Qur'an. Kenapa kita harus membuka Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an ini adalah pedoman hidup yang menuntun kita, yang mengarahkan kita, yang membimbing kita untuk menuju jalan yang sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an merupakan petunjuk kepada seluruh manusia, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Qur'an merupakan pembeda untuk kita bisa tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Jumlahnya 30 juz, 114 surat, 6666 ayat. Kalau kita baca Al-Qur'an, di samping pengaruhnya bukan hanya pada aspek diri kita yang mendapatkan pahala, tapi aspek-aspek ke sekeliling kita, kepada setiap orang yang mendengarkan, kepada langit dan bumi yang menyimak bacaan-bacaan ini memberikan kesejukan, memberikan manfaat yang sangat positif terhadap eksistensi ekosistem perputaran dari seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk membuka Al-Qur'an karena di dalamnya kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Di samping mengharapkan pahala, ini juga untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kita menciptakan seluruh apa yang ada di muka bumi ini termasuk kita dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat menjelaskan sebagaimana Rasulullah bersabda dalam riwayat hadis riwayat At-Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a al-Qur'ana harfan falahu asyru amthaliha." Siapa orang yang membaca Al-Qur'an satu huruf saja, laisa alif lam mim harfun, walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Yang kumaksud bukanlah alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Falahu asyru amthaliha, maka bagi mereka yang membaca satu huruf Al-Qur'an akan Allah kasih ganjaran 10 kebajikan. Aspek-aspek lain keutamaan dari membaca Al-Qur'an bukan hanya sekedar kita mengejar pahala,
Tetapi Allah juga akan melimpahkan anugerah yang lebih besar kepada setiap hamba, di mana di dalam dirinya selalu terhiasi oleh bacaan-bacaan Al-Quran. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran ini kelak akan menjadi penolong bagi pemiliknya, bagi si pembacanya. Hadirin kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat tepat kalau Ramadan ini adalah momentum bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tapi juga momentum bagi kita untuk belajar memahami isi kandungan Al-Quran. Karena tujuan membaca adalah untuk memahami isinya. Setelah kita belajar bagaimana memahami isi kandungan Al-Quran, aspek berikutnya harus kita pikirkan adalah bagaimana kita mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya inilah sejatinya dari prinsip nilai puasa yang diinginkan oleh Allah. Ketika Allah perintahkan kita sebagaimana landasan puasa yang sering kita sebutkan, jalan menuju takwa. Kalaulah kita tidak paham prinsip-prinsip nilai takwa yang telah Allah ungkapkan dalam Al-Quran, bagaimana mungkin kita mampu mengimplementasikan nilai-nilai puasa dalam kehidupan kita sesuai dengan pedoman dan tuntunan Allah dalam Al-Quran. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan jangan sampai berlalu kemudian kita tidak sempat membaca Al-Quran. Jadikanlah Ramadan ini momentum memperbanyak, membaca, menghayati, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.